cuaca. Pendengar RRI, kembali bersama kami program Satu Radio Tangkap Bencana COVID-19 Indonesia. Tatanan hidup baru pendengar ya, dan masih bersama Lintas ND Pagi. Kini kami akan update informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Nusa Tenggara Timur NTT, Natalia Ebajo, sudah di ujung telepon pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Natalia. Halo, selamat pagi Kak. Oke, salam semangat Ibu Natalia ya. Silakan untuk informasi cuaca pagi hari ini berlaku di wilayah Flores dan juga NTT seperti apa? Iya, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 5 Juni 2022. Pagi hari kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan tebal. Berpotensi hujan ringan di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, dan ND. Potensi hujan sedang di wilayah Belu, TTU, TTS, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Malaka. Sedangkan potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Alor. Malam hari cerah berawan hingga berawan tebal, potensi hujan ringan di wilayah Sumba Tengah dan Sumba Barat. Sedangkan dini hari cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Sabu. Untuk suhu udara rata-rata di NTT berkisar dari 22 sampai dengan 33 derajat Celcius, berbeda dengan suhu udara di Ruteng dan Bajawa yang berkisar dari 16 sampai dengan 26 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara rata-rata 55 sampai dengan 90%, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km/jam. Kami BMKG mengeluarkan dua peringatan dini, yaitu yang pertama waspada potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat terjadi di wilayah Alor, Belu, TTU, TTS, Malaka, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Dan yang kedua, waspada potensi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ibu Natalia untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat menjalankan tugasnya kembali, selamat pagi. Selamat pagi. Info cuaca.